You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Kembali lagi di channel kita ya. Di video kali ini saya baru membeli shockbreaker DPS seperti ini ya guys ya. Ini mau saya pasang di Kuda Scoopy tahun 2017, karena yang dulu itu saya shockbreakernya pasang di Honda Fit bapak saya, jadi ini saya ganti pakai DPS. Coba yang harganya nggak terlalu mahal, karena ada yang mahal juga ada yang agak murah. Oke, langsung saja kita seperti ini saya beli yang ukuran 33. Di sini kita dapat baut ring, terus ini sama kunci ya, terus kolong ini juga, sama ini juga. Terus untuk shockbreaker-nya seperti ini penampakannya, detailnya. Ini untuk ukurannya 33 ya. Untuk kliknya ini tidak fungsi, cuma variasi aja. Kalau yang harga di atasnya ini ada, tuh harganya lebih mahal, kliknya fungsi ya guys ya. Ini saya coba membeli yang ini guys. Oke, langsung saja. Sebenarnya kita nggak copot bodi juga bisa ya, tapi karena tidak muat guys. Sepertinya ini tidak bisa kalau pemasangannya langsung seperti ini. Jadi di sini kita harus membuka tangkinya. Kita lepas tangki terlebih dahulu guys. Karena nyundul bisa. Kalau yang orinya itu bisa ya guys ya. Bisa diongkek-ongkek. Untuk yang orinya itu bisa diongkek-ongkek karena bagian atasnya itu seperti ini, jadi saya kalian bedakan ini lebih tebal jadi masuknya agak susah. Kayaknya nabrak ini langsung pas ya PNP ya. Jadi untuk ini dipakai di bagian yang aslinya shockbreaker itu kecil, atau mungkin menggunakan baut seukuran lebih besar dari ini ya, ukuran buat 14. Oke guys, langsung guys kita pasang aja nih. Gini, enak guys. PNP ya guys ya. PNP guys. Keren guys. Yuk.
Oke Mas Lur, jadi seperti ini penampakannya. Setelah kita pasang, kita coba pasang bodi setelah ini ya. Dan setelah kita pasang bodi, penampakannya seperti ini. Sementara seperti ini kita belum pasang bagel. Oke, untuk tes hasil dari shockbreaker ini nanti kita buat setelah kita selesai pemasangan velg ini sama bannya yang depan, karena saya belum buatkan bosingnya ya. Jadi ini cuma nempel saja, ban juga belum saya kasih angin. Jadi nanti kita review gimana empuk atau tidaknya shock ini, keras atau empuk, itu nanti setelah kita pasang nanti di konten pemasangan velg depan belakang Genio ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video dari kami. Oke, sekian video dari saya. Buat kelanjutan review shockbreaker-nya seperti apa, di konten selanjutnya sekalian pemasangan velg ya Lur. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.